Halo, kembali lagi dengan aku Trianta. Terima kasih untuk yang mengirim paket ini ya. Pilot nakal yang dari Jawa Timur. Oke, paket sampai dengan selamat, Om. Ini aku coba ikut-ikutan unboxing paket yang dari Om Pilot Nakal. Oke, ini kardusnya dari NTN, ini nggak tahu kardus apaan ini. Oke, ini aku buka box kali ini, kita akan buka drone kali ini. Drone-nya drone FPV. Jadi kemarin sempat punya drone yang drone aerial dua kali. Terus aku mau coba beralih ke FPV. Dan ini yang aku pesan sama Om Pilot Nakal itu yang model mikro ya, drone mikro. Oke, ini untuk pengiramannya cukup aman, cukup mantap, Om. Nah, ini untuk goggle yang pertama. Terus ini bubble wrapnya cuma lumayan banyak. Oke, mantap sekali, Om. Om Jeff ya untuk nama asli. Untuk channelnya Pilot Nakal, searching aja di YouTube pasti ada. Nah, ini isi paketnya ada 3 box di dalam satu box tadi. Oke, ini cukup mantap ya untuk pengemasannya. Oh, ada empat, lupa. Ini yang kecil, ini baterai tambahan. Oke, nah ini yang didapat paket drone FPV. Untuk habisnya berapa nanti bisa lihat channelnya Pilot Nakal aja. Oke, ini yang box pertama ya, ini box goggle-nya nanti yang buat monitor drone-nya. Oh, ternyata ini box-nya masih disolasi lagi sama Om Jeff ya. Oke, bila mana teman-teman ingin membeli drone FPV bisa langsung kontak saja di IG-nya juga Pilot Nakal. Nah, ini untuk isi box di box FPV ini ya, ini kayak gini dada bengeknya. Ada antenanya, dan antenanya udah aku pesannya sama tambahan ya. Kalau bawaan kan modelnya cuman 2 putih biasa itu, terus ini aku tambah antena tambahan buat jarak jauhnya. Oke, untuk box goggle FPV nya itu saja isinya. Nah, ini nanti pasang sini ya. Kalau bawahnya itu putih dua. Oke, kita lanjut yang box yang kedua. Box yang kedua ini cukup meriah ya untuk dusnya, untuk boxnya. Ini dinamakan remote. Nah, remotenya itu dinamakan T-Light, cuman banyak yang menyebutnya telolet kata Om Jeff-nya ya. Oke, ini dapat stiker lumayan komplit ya. Nah, ini untuk manual, buku manualnya ya, bukan buku manual sih, selembar manual. Dan ini ini untuk charger baterai dimasukin sini ternyata. Dan ini sudah di tambahin sama Om Jeff, ini pelindung analog remote ya. Kalau bawahnya sih kayaknya nggak ada, dan ini udah ditambahin sama Om Jeff. Oke, makasih Om Jeff, sangat terlindungi dan sangat membantu. Yang bagiku yang ini pemula untuk drone FPV,
ini mungkin karena baru ya, jadi seret untuk lepasnya. Ini print 3D kayaknya, cuman kok bahannya lentur ya, nggak tahu ini bahannya dari apa. Setahu aku kalau print 3D plastik ini jadi keras. Oke, untuk remote-nya lumayan mantap ya, ini untuk analognya itu mantap kali, halus. Jumper tilet. Oke. Untuk yang didapat di dalamnya itu, ini ada lagi untuk antena. Dan ini, oh ini box baterai yang sudah terpasang. Sama ini apa ini? Sejenis checker untuk ngecek baterai. Jadi tegangan listriknya yang di baterai ada berapa, jadi nanti bisa dicek dari itu. Mungkin yang dimaksud Om Jeff ini ya bonusnya. Oke Om, makasih Om untuk bonusnya, cukup membantu buat saya yang pemula. Oke, untuk di paket untuk box yang kedua ini isinya itu ya. Oke, kita lanjut ke box selanjutnya. Nah, dan ini box yang ukurannya sedang, cuman ini adalah drone-nya, jadi lebih kecil box dari yang remote sama Google-nya. Oke, itu ada stikernya Om Jeff untuk pilot nakalnya. Di sini saya tidak disponsori sama Om Jeff sama sekali ataupun pilot nakal, dan di sini saya emang benar-benar murni beli DM lewat IG. Nah, ini pilot nakal. Oke, makasih Om untuk stikernya. Mantap. Dan ini untuk drone-nya ya. Wah, ini masih terbungkus bubble wrap. Mantap nih. Drone-nya cuman sekecil ini. Nah. Kecil banget kan. Ini Mobula 6 HD. Yang ini seri keberapa ya? Kalau yang atasnya ini ada Mobula 7. Cuman kalau mau beli kok harganya masih itu ya, terpaut jauh, jadi aku dananya cuman bisa buat beli yang ini Mobula 6. Cuman udah lumayan untuk video. Untuk video reviewnya, untuk test drive-nya bisa langsung ke pilot channel, ke pilot nakal ya. Sama objeknya udah di QC, alias sudah dicoba juga untuk test terbangnya. Dan ini kertas manual petunjuk-petunjuk. Oke, untuk bolak-baliknya nanti kalau beli bisa dipecah. Ini ada mandarinnya juga, banyak mandarinnya. Oke, kita lanjut ke box yang terakhir. Ini box baterai. Jadi aku minta tambahan baterai ya. Kalau yang beli mau bulan 6 itu dapat 4 atau 3 ya, aku lupa. Nah, ini aku minta tambah. Ya, ini mereknya Corning. Corning. Oh ya, ini untuk bawaannya itu ada 4 baterai. Nah, ini untuk bawaan Mobula 6. Terus aku nambah lagi 4 baterai lagi. Ini yang kapasitasnya lebih besar. Oh, ini yang saya maksud checker tadi ini, yang tadi depan tadi apa ya, aku lupa. Nah, ini checkernya itu ini untuk ngecek baterai ya. Nanti baterainya dimasukin ke situ. Itu bisa melihat tegangan itunya, tegangan voltnya baterai. Oke, ini untuk baterai tambahannya lumayan gede. Dan ini ada buku, bukan buku sih, kertas manualnya. Oke. Oh, cukup komplit dengan budget di bawah 5 juta ya, udah dapat seperti ini. Banyak stiker, dapat banyak bonus, dan udah disetting sekalian, jadi kita pemula langsung terbang. Oke,
Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih Om Jeff untuk sudah merakit atau membuatkan ini buat saya yang pemula. Jangan lupa like, komen, dan share video saya biar channel saya semakin berkembang. Oke, dadah, sampai jumpa di video berikutnya.